أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رحمنا ورحمكم الله جميعا sidang Jumat yang saya muliakan, salah satu ibadah yang sering dilewati oleh kaum muslimin, salah satu ibadah, ibadah qalbiyah, ibadah hati kita yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Ibadah ini adalah ibadah yang dikatakan oleh sebagaimana orang-orang di masa silam dari para ulama, termasuk nisfuddin, separuh dari agama, yaitu ibadah hati berupa syukur, sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering Allah Subhanahu wa taala menutup dalam ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an, dalam sekian banyak ayatnya Allah tutup dalam ayat tersebut la'allakum tashkurun wa la'allakum tashkurun, semoga anda semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Itu adalah harapan Allah Subhanahu wa taala. Ma makna syukur? Apa artinya syukur? Arti syukur yaitu duhuru atharin ni'mah minallah bil lisan wa'tiraf bil qalb wal inqiyat bil jinan. Syukur adalah yaitu nampaknya pengaruh athar-athar dari nikmat Allah yang kita wujudkan melalui lisan
dengan sering kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian dengan hati kita mengakui semua nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan jinan, dengan anggota tubuh kita yang merupakan syukur, rukun syukur di antaranya yaitu menunjukkan syukurnya kita melalui anggota tubuh dengan mendatangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tiga rukun dari syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh Abdurrahman Al-Hubali, sebagaimana dinukilkan dalam tafsir Ibnu Jarir, dia mengatakan as-salatu syukrun wasiyamu syukrun wa kullu khairin amiltahu syukrun. Ketahuilah bahwasanya salatnya Anda itu adalah wujud syukur Anda kepada Allah, puasanya Anda adalah wujud syukurnya Anda kepada Allah, dan semua kebaikan yang Anda lakukan adalah wujudnya syukurnya Anda kepada Allah, dan ucapan alhamdulillah Anda adalah wujudnya syukur Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk selalu bersyukur. Sebagaimana Allah sebutkan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat Anda semua. Dan bersyukurlah kepadaku, kepada Allah, dan janganlah Anda kufur nikmat atas Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui syukur termasuk nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, syakir dan syakur. Sebagaimana Allah telah berfirman syakirun alim. Ini termasuk nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Juga ghafurun syakur, ini juga termasuk nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita tadabburi pula bahwasanya syukur termasuk sifatnya para nabi, termasuk akhlaknya para nabi. Sebagaimana Allah telah sebutkan tentang Nabi Nuh alaihissalam, Allah telah berfirman innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam termasuk hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah telah menyifatkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam syakiran li an'umih. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk juga orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sayyidus syakirin, yaitu pemimpin para nabi, sebaik-baik nabi, sebaik-baik manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dari Al-Mughirah bin Syu'bah dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melakukan salat malam, dan salat malam yang dilakukan Nabi, surat yang sering dibaca adalah Al-Baqarah dan Ali Imran, yang dibaca berjam-jam sampai kedua kakinya bengkak. Kemudian ya Rasulullah, kamu sudah dijamin masuk surga, tapi kenapa kamu sholat sampai kedua kaki kamu bengkak ya Rasulullah? Kemudian apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak boleh untuk menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini rahman wa rahimakumullah jami'an, banyak-banyak bersyukur. Fa manusia ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir buruk, dengan sesuatu yang mereka menganggap hal ini adalah keburukan bagi mereka, manusia dibagi menjadi 4 macam, 4 tingkat. Yang pertama, ketika Allah coba dia dengan masalah rumah tangga, Allah coba dia dengan masalah ekonomi, Allah coba dia dengan masalah diri dia yang difitnah oleh teman atau kerabatnya, dengan diri dia yang sedang digoyang imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dicoba dengan cobaan-cobaan, maka ini Anda masuk golongan yang mana dari 4 tingkat ini? Pertama, golongan yang pertama adalah golongan orang yang imannya paling rendah. Ketika mendapat takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, dia sakit, dia marah, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kedua, derajat yang lebih tinggi, ketika mendapat cobaan dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersabar.
Dan ini hukumnya sabar adalah wajib. Kalau kita enggak bersabar, maka kita sudah berdosa plus cobaan tersebut tidak menghapus dosa-dosa kita. Tambah menambah dosa. Seandaikan kita sabar dengan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa akan dihapus dengan syarat kita bersabar. Dan dengan syarat sabar itu ketika di awal bencana, ketika kita pertama dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan bilang sabar kalau satu minggu kemudian, satu bulan kemudian setelah musibah kita baru mengelus dada, alhamdulillah saya sabar. Ini bukanlah hakikatnya sabar. Sabar sebagaimana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya sabar dari hadis Anas bin Malik, riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamas sabru 'inda sadamatil ula. Sesungguhnya kesabaran, hakikat sabar itu ketika awal kena musibah. Rahman wa rahimakumullah jami'an. Kemudian derajat manusia yang ketiga, ketika Allah memberikan dia cobaan, dia ridha. Dan ini derajatnya lebih tinggi daripada sekedar sabar. Di antara ulama ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hukumnya wajib. Dan yang berikutnya, derajat manusia yang paling tinggi, ketika Allah berikan cobaan, ketika Allah berikan musibah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah layaknya harusnya seorang mukmin, rahman wa rahimakumullah jami'an. Fa orang yang bersyukur akan membuahkan hasil. Di antara hasil, kalau Anda selalu bersyukur, hasil yang akan Anda tuai, yang akan Anda dapat, yang akan Anda panen, diantaranya menunjukkan Anda adalah seorang mukmin yang sempurna. Seorang mukmin yang sempurna. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mukmin, fa in asabathu sarra fa syakar fa kana khairun lah, wa in asabathu dharra fa sabar fa kana khairun lah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat menakjubkan perkaranya seorang mukmin, dan ini enggak akan didapat kecuali pada seorang mukmin, jiwa yang mukmin. Orang yang beriman, orang yang mukmin, jika mereka mendapat sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang menggembirakan, maka mereka bersyukur, dan itu adalah yang terbaik bagi seorang mukmin. Dan jika seorang mukmin mendapat musibah, sesuatu yang membahayakan diri dia, dia bersabar, dan itulah hakikatnya seorang mukmin, rahman rahimakumullah jami'an. Kemudian orang yang bersyukur, hasil yang ditundit, diambil, dipanen dari syukurnya dia, diantaranya Allah akan jadikan diri dia hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tashkuru yardahu lakum. Jika Anda bersyukur, Allah akan ridhai diri Anda. Maka enggak ada solusi ketika Anda mendapat musibah, ketika Anda dalam keadaan riang, gembira, ketika Anda dalam keadaan susah, dicoba, segala kondisi Anda selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan dengan lisan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau Anda mendapat nikmat, sampaikan kenikmatan. Ucapkan alhamdulillah dengan lisan kita, ambil dalam hati kita, kita akui ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan lakukan dengan anggota tubuh kita, semakin datangi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hasil yang Anda ambil, yang bisa Anda capai ketika Anda menjadi hamba yang bersyukur, yaitu di antaranya Allah akan jadikan kita, diri Anda, kaum muslimin pada khususnya, dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, jika kita menjadi hamba yang bersyukur, Allah akan tambah kenikmatan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya Anda menjadi orang bersyukur, niscaya pasti dan pasti Aku, kata Allah, akan menambah nikmatan tersebut. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, kufur nikmat, maka siksaku akan menjadi sangat pedih.
Gak ada solusi bagi kita kecuali bersyukur. Kalau kita kufur nikmat, akan diganti nikmat menjadi nikmah. Nikmat pakai nun, ain, mim, tak marbutoh. Kalau kita gak mensyukuri nikmat, Allah akan rubah nikmat menjadi nikmah. Nun, qaf, mim, tak marbutoh, menjadi siksaan dan adab bagi diri kita. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, an-ni'mah idza syukirat qarrat wa idza kufirat farrat. Nikmat itu nikmat dari keluarga Anda, gaji yang Anda dapat, harta yang Anda punya, rumah yang Anda punya, kesehatan yang Anda miliki, umur yang Anda miliki, semua yang lengket pada diri Anda, nikmat ini kalau Anda syukuri, nikmat itu akan selalu bersama diri Anda dan bahkan akan Allah tambah. Kalau kita enggak bersyukur, Allah akan jadikan nikmat pada diri kita lari dari diri kita. Oleh karena itu, penyebab larinya kenikmatan karena kemaksiatan kita dan kufur nikmatnya kita, rahman wa rahimakumullah jami'an. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfiru li dzambi wa li sa'iril muslimin walhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh adda'i ila ridwanih. Rahman wa rahmakumullah jami'an. Bagaimana cara menjadi orang yang bersyukur? Alhamdulillah, kita dalam keadaan nikmat, dalam keadaan tinggal di negeri yang aman. Kemerdekaan yang sudah kita rayakan merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Keamanan negeri yang kita rasakan merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua tentunya harus kita syukuri. Dan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat aman, nikmatnya kemerdekaan yang kita rasakan bukanlah dengan hal-hal yang menyelisihi apa yang sudah kita sebutkan. Dengan apa yang kita lakukan, dengan euforia dari lomba-lomba, dengan mengeluarkan atau membiarkan harta dihembur-hemburkan, dengan menampakkan aurat-aurat dari kaum wanita, bukan dengan musik dibiarkan menggelegar di sana, di sini, dan Al-Quran ditinggalkan. Bukan dengan melupakan jasa-jasa para pahlawan kita. Bukan. Cara menjadi orang yang bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ingatlah orang yang telah berbuat baik untuk kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yashkurullah man la yashkurun nas." Tidak katakan orang yang bersyukur kepada Allah jika mereka tidak berterima kasih kepada manusia. Kita sekarang tenang, tidak dijajah Belanda, tidak diserang oleh orang-orang yang punya makar dari kalangan komunis, tidak diserang oleh para penjajah-penjajah barat. Ini adalah hasil perjuangan ba'dallah, setelah pertolongan Allah, karena para pejuang-pejuang yang mendahului kita, sehingga kita bisa tenang. Mereka mempertahankan bumi, mereka mempertahankan semesta alam dari Indonesia, negeri kita tercinta ini. Tetapi generasi muda di zaman sekarang tidak menunjukkan syukur nikmat. Mereka berjuang mempertahankan, zaman sekarang berjuang menjual harta dan aset negara. Rahimani wa rahmatullahi jami'an. Ini adalah merupakan kufur nikmat. Mereka telah melupakan jasa para pejuang. Rahimani wa rahmatullahi jami'an. Jadilah orang yang suka memberi. Jangan suka menjadi orang yang menghabiskan, meminta-minta. Jadilah orang anak bangsa yang memberikan kepada bangsa. Bukan meraung, menghabiskan harta negara, rahman wa rahmakumullah jami'an. Maka mereka bukanlah termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya,
Di antaranya Allah juga berfirman, hal jazaul ihsani illa al-ihsan, bukanlah kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Kebaikan mereka yang kita rasakan sampai detik ini tentunya dibalas dengan kebaikan, bukan dengan euforia, tetapi dibalas dengan kebaikan. Yuk doakan para pejuang kita dengan rahmat, dengan nikmat kubur, dengan dihapuskan dosa-dosa mereka, rahman wa rahmakumullah jami'an. Kemudian untuk menjadi orang yang bersyukur, kita bertafakkur dari nikmat-nikmat Allah yang kita rasakan melalui perjuangan mereka. Di antara para ibu-ibu kita di masa silam, ketika mereka berjuang dalam keadaan juga berjuang menutup diri mereka, menutup aurat mereka, mereka kumpulkan kain karung goni, kain-kain bekas beras, mereka jahit untuk menutup aurat mereka, untuk mereka gunakan rambut mereka ditutup dengan jilbab. Pada saat ini mereka tidak tahu bagaimana mensyukuri, berterima kasih tentang perjuangan mereka. Saat ini mereka di zaman ini minim-miniman pakaian, dengan harga pakaian yang mahal tapi berpakaian tapi telanjang, dengan pakaian yang murah di zaman mereka, perjuangan tangan mereka, mereka tutup aurat istri-istri mereka, ibu-ibu mereka, dan anak-anak mereka, rahman wa rahmakumullah jami'an. Kemudian rahman wa rahmakumullah, termasuk syukur nikmat kita dari kemerdekaan ini adalah kita wujudkan dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan kemaksiatan, yang menunjukkan ini adalah salah satu dari rukun syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Datangi ketaatan ketika kemerdekaan, ketika kita sedang dalam keadaan aman, ingat Allah. Barang siapa yang ingat Allah ketika dalam keadaan riang gembira, maka Allah akan ingat mereka dalam keadaan mereka susah. Ketika dalam keadaan rizki banyak dari harta, kita sehat, punya anak istri, punya waktu luang, ini adalah nikmat. Ketika kondisi seperti ini, selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, Allah akan mengingat kita ketika kita sedang dalam keadaan terhimpit, ketika kita dizalimi oleh para penjajah, Allah ingat sama kita. Jangan takut, walaupun musuh-musuh Allah sudah mengarahkan busur panahnya kepada kita, jangan takut, kita punya Allah subhanahu wa ta'ala. Juga jangan takut miskin. Kaifa akhafu bil faqr wa ana abdul ghani, bagaimana aku takut dengan kemiskinan sedangkan aku adalah hamba yang maha kaya. Jangan takut dizalimi, jangan takut diserang, jangan takut dijajah, sedang Anda punya Allah. Allah adalah walinya Anda, rahman wa rahimakumullah jami'an. Fa merdeka, hakikatnya merdeka bukanlah seperti yang kita gambarkan. Hakikatnya merdeka ketika Anda terbebas dari lilitan hutang. Hakikatnya merdeka adalah ketika Anda terbebas dari kebodohan dan kejahilan dalam urusan agama. Hakikat merdeka adalah ketika Anda terlepas, terbebas dari jerat jebakan iblis, dari kesyirikan, dari amalan-amalan yang tidak diajarkan Nabi, dari amalan-amalan yang enggak diridhai oleh Allah, dari kemaksiatan, syubhat dan syahwat. Inilah hakikatnya merdeka, rahman rahimakumullah. Merdeka adalah tatkala Anda bebas dari maksiat. Satu hari Anda tidak melakukan maksiat, maka pada hari itu Anda sedang merdeka. Semoga Allah jadikan negeri kita negeri yang aman. Semoga Allah berikan petunjuk kepada para pemimpin kita dengan sebaik-baik petunjuk. Semoga Allah hentikan makar orang-orang yang punya makar di negeri ini. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di negeri kita sendiri. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, hamba-hamba yang selalu qanaah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari syubhat, dijauhkan dari syahwat, dijauhkan dari kesyirikan, dijauhkan dari segala amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza ma qul lakum wa astaghfiru li dhanbi wa li sa'iril muslimin wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa aqimus shalah.
qamati shalah qad qamati shalah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Astaghfirullah wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum kata Rasulullah rapat dan luruskan saf mata kaki ketemu mata kaki bahu nempel dengan bahu saf belakang jangan di depan sudah kata Rasulullah saf enggak diluruskan maka hati kita akan cerai-berai kata Syekh Ibnu Utsaimin awal mula percerai-beraian kaum muslim karena saf yang tidak rapat istau Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله أكبر سميع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.